Aku akan lanjutkan memanjat bola-bola ini. Hop. Oh, hop. Oke, aku berhasil. Harus naik sepeda ini. Wah, ikuti jalur ini ya. Oke, aku akan tahan napas. Hati-hati. Hati-hati, Pak Haji. Itu sebentar lagi, Uta. Iya, sebentar lagi, teman-teman. Aku harus lompat ke telur ini, terus telur ini, terus telur ini, terus telur ini. Halo, teman-teman. Welcome back to Wilson Kiddy. Hari ini kita bermain Sakura ya, teman-teman. Kwak, hari ini aku akan mencoba tantangan parkour. Kak, itu tantangan parkour terbaru loh. Iya, tapi kenapa ada banyak hantu-hantu di bawahnya? Wah, Takagi, kamu mau ikut juga, Takagi? Iya, kak, aku juga mau coba, kak, soalnya hadiahnya besar. Iya, Yuta. Nah, aku mau tanya dulu sama skateboarder. Skateboarder, gimana sih cara peraturan tantangan parkournya? Oh, itu gampang. Kamu tinggal parkour saja sampai ke ujung sana. Mana? Itu yang ada pelanginya. Oh, di sana. Terus bagaimana lagi? Nanti kamu akan dapat hadiah. Hadiahnya adalah uang ini. Ha, ha, ha. Wow, kalau gitu keren dong. Mudah itu. Tapi kalau kamu jatuh, kamu bakalan digigit oleh hantu-hantu kepala pumpkin. Hah, hantu-hantu yang nari-nari itu? Iya, hahaha, kamu harus ikut mereka. Waduh, kalau gitu mengerikan, kak, aku tak berani, kak. Iya, Yuta, nggak usah aja deh, Yuta. Tapi, kak, uangnya banyak loh, kak. Nanti bisa buat traktir kita kayak kemarin, makan di takoyaki. Oke deh, kalau gitu aku akan coba. Gini peraturannya, kalau kamu sampai di checkpoint yang tanda hitam itu, kamu boleh dilanjutkan oleh temanmu. Waduh, kalau gitu aku bisa minta bantuanmu kan, Takagi? Oh, itu gampang, Sakura. Kalau kamu sampai di checkpoint, nanti aku akan lanjutkan dari sana. Oke. Nah, kalau gitu aku akan mulai ya. Oke. Nah, aku akan mulai duluan nih. Kalian tunggu di sini aja. Jangan ikut. Waduh, Sakura. Nanti kalau kamu jatuh gimana ya? Iya, kak. Kami juga takut, kak. Nggak usah takut. Kalian tunggu di sini aja. Kalau jatuh, paling-paling ditangkap hantu kepala pumpkin. Aduh, gimana ini? Nah, kalian tunggu di sini ya. Oke, Sakura. Wah, aku akan berusaha nih, teman-teman. Jangan sampai ditangkap oleh hantu kepala pumpkin. Oke, aku akan mulai, Kate Butler. Iya, Sakura. 3, 2, 1, mulai. Oke, kita akan mulai, teman-teman. Wow, tantangan kali ini sangat mengerikan karena ada hantu-hantu di bawahnya. Wah, aku tidak boleh sampai jatuh ini. Kalau jatuh nanti ditangkap oleh hantu kepala pumpkin. Ini sepertinya jebakan yang itu ya itu. Jebakan yang kayak kemarin, teman-teman. Ini jebakannya berbeda. Oke, aku akan lewat sini. Wah, ternyata di sini aman. Ini ada checkpoint. Oke, aku akan lanjutkan memanjat bola-bola ini. Hop. Hop. Oke, aku berhasil. Hop. Iya. Yes. Kuning, hijau. Oh, tidak. Aduh, wah, aku ditangkap oleh hantu kepala pumpkin. Hahaha, kamu harus ikut kami, Sakura. Tidak, tolong. Waduh, si Sakuranya terjatuh, Yuta. Bagaimana ini? Kak, cepat tolong dia. Kamu harus cepat selesaikan parkournya. Oh, iya. Hahaha, akhirnya kalah juga si Sakuranya. Dia jadi ditangkap oleh hantu kepala pumpkin. Wah, aku akan bantu dia, Kate Butler. Kamu tidak boleh begitu dong. Iya, itu kan sudah peraturannya. Baiklah, kalau gitu aku akan lanjutkan parkournya dari checkpoint dia ya. Oke, aku akan mulai. Kalau aku sih gampang, aku tinggal lompat, hop. Wow, lompatanku tinggi. Nah, ini lompatan berikutnya, hop. Wow, mantap, teman-teman. Takagi lompatnya tinggi sekali. Iya dong, aku kan pakai baju ninja. Oke, kita lompat lagi. Hop. Wow, keren nih, teman-teman. Ini adalah parkour yang mudah bagiku. Wih, di sini ada sepeda. Kenapa ada sepeda di sini? Wah, berarti aku harus naik sepedanya dong. Takagi, tantangannya pakai sepeda. Iya, kita harus naik sepeda ini. Wah, ikuti jalur ini ya. Oke, aku akan tahan napas. Hati-hati, Takagi. Iya. Aku akan jalan ke sini. Pasti kamu bisa. Oke, wah, kita sudah sampai, teman-teman. Untunglah aku sudah bebas. Hop. Nah, sekarang aku akan lanjutkan parkurnya. Gimana itu, Takagi? Ke tangga ini. Susah gak, Takagi? Gampang, karena aku pakai baju ninja. Jangan, tapi loncatnya satu kali aja boleh. Iya. Nah, aku akan lompat ke sini. Itu hop. Susah. Oh my God. Takagi, kamu hebat banget, Takagi. Iya dong. Aduh, hampir itu jatuh. Itu kan yang kemarin yang
yang warna merah itu. Iya, aku lompat lagi ke sini. Yap, waduh aku jatuh. Ya ampun, aku ditangkap oleh hantu kepala pumpkin juga. Hahaha, kamu juga ditangkap. Aduh, kalau gitu aku harus selamatkan mereka. Gimana nih kak? Iya, aku harus selamatkan mereka. Nah, aku akan mulai dari... Ati Yuta, pasti kamu menang, oke? Oke, aku akan mulai dari checkpointnya. Tadi Kak Takagi kan dari sini ya? Oh iya, teman-teman. Hah, untung Kak Takagi sudah menyelesaikan sampai di sini. Nah, aku akan lanjutkan dari sini. Hop, yap. Oke, aduh, menegangkan nih teman-teman. Kalau aku kalah, nanti si Mio nggak bakalan bisa. Karena dia juga penakut. Apalagi ada hantu kepala pumpkin, pasti dia lebih penakut. Oke, aku harus bisa. Nah, aku sudah dapat checkpointnya. Pasti, tenang. Iya, aku akan ke sini. Lewat samping-samping, Yuta. Wah, iya. Wah, sedikit lagi nih teman-teman. Tonton, kan ada yang Lovian, dia kecil banget, guys. Iya. Nah, aku akan lewati. Hati-hati, Yuta. Oke, aku akan lewati sini seluncuran. Wah, aku berhasil sampai tidur di sini. Tidur dulu. Aku harus tidur dulu. Oke. Sekarang aku harus melompat ke sini. Pasti, waduh. Yuta, kamu pasti menang. Itu sebentar lagi, Yuta. Iya, sebentar lagi, teman-teman. Aku harus lompat ke telur ini, terus telur ini. Wah, aku sudah berhasil. Yeay, aku berhasil. Kita buat bunyi suaranya yuk. Iya, aku harus membunyikan pianonya supaya Cat Buller tahu bahwa Kak Sakura sama Kak Takagi akan dibebaskan. Nah, aku akan duduk di sini. Mainkan. Wah, aku berhasil. Eh, tunggu. Aku akan lihat di sini ada pelangi dan ada iglo. Rumah iglo, teman-teman. Oh my god. Itu kamu mudah kan, gampang kan? Iya. Ini ada dapurnya, ada tempat tidurnya, aku bisa tidur. Setelah parkour capek juga, jadi aku tidur di sini. Nah, ini ada apanya nih, teman-teman? Kan nanti dikasih duit Kak Butranya. Oh iya ya, kita dapat duit. Kita bisa bagi bertiga sama Kak Sakura dan Kak Takagi. Aku mainkan lagi deh biar dia tahu. Action. Ternyata si Yuta berhasil. Wah, kedengaran musiknya sampai ke sini. Aku akan beritahu Sakura. Sakura. Apa Kak Butler? Bagaimana? Apakah aku ditangkap oleh hantu ini selamanya? Tidak. Itu terdengar suara piano. Itu adalah tandanya kalian sudah berhasil. Wah, kalau begitu kami sudah berhasil ya. Wah, kita dapat hadiah teman-teman. Takagi, akhirnya si Yuta berhasil. Waduh, untunglah si Yuta menyelamatkan kami. Nah, kalian akan dapat hadiahnya. Oh, untung saja aku berhasil menyelamatkan Kak Sakura sama Kak Takagi. Nah, aku akan lompat ke bawah. Wow. Wah, untung aja. Kakak berhasil, Kak. Iya, Mio. Untung kita berhasil. Kalau enggak, nanti Kak Sakura sama Kak Takagi ditangkap oleh hantu kepala labu. Oke, sekarang kita akan ambil hadiahnya ya, Mio. Iya. Nah, kita akan ke sini, teman-teman. Wah, kita temui Cat Butler. Aku tidak mau dekat-dekat dengan hantunya . Ya, aku juga gak mau deh, Kak. Cat Butler, aku sudah berhasil. Kamu akan dapatkan hadiahnya, Yuta. Nah, makasih ya, Cat Butler. Aku sudah dapat hadiahnya, Mio. Iya, Kak. Waduh, kali ini aku berhasil menyelamatkan mereka. Hah, untung saja kami diselamatkan oleh si Yuta. Yuta, makasih ya sudah selamatkan kami. Kalau enggak kami ditangkap oleh hantu. Iya, Kak. Sekarang kita bisa jajan-jajan nih pakai uangnya. Uangnya raksasa ini. Iya. Nah, makasih ya Cat Butler udah bagikan uangnya. Oh iya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau ke tempat parkour ini, caranya adalah di menu, cara edit, terus kalian ke item prop. Kalian tinggal masukkan prop ID-nya adalah 17161703123527 ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia parkour ini adalah karya Naila Siva Fawajah ya teman-teman. Kita tinggal download. Oke, jangan lupa di like dan add to bookmark ya teman-teman. Nah, sekian video Wesson Kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah!